September ya sampai sekarang sehari bisa menghasilkan 300 butir ekstasi. Nah, kita lihat bagaimana nanti peralatan di dalam. Ada DPO dari Bengkalis ya. Dan ini juga kita sudah melakukan penyelidikan. Ini ada kaitannya yang 3 bulan lalu ditangkap di Batam. Jadi prekursor bahannya itu didatangkan dari Malaysia. Dan sekarang orangnya masih DPO, saya tidak perlu menyebutkan. Nah, ada prekursor yang kecil-kecilnya, tambahan-tambahan, dia membeli dari online.